Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. صدق الله العظيم. Surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75, Al-Qiyamah, sambungan siri-siri kuliah kita yang lalu dalam surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kuliah kita malam ni kita langkah selangkah lagi pula kepada ayat 3 dalam surah Al-Qiyamah. Kita telah mula pada bulan yang lalu ayat yang pertama, yang kedua dalam surah Al-Qiyamah itu. Kenapa kita pilih surah Al-Qiyamah? Sebab kiamat ni jarang orang nak tahu sangat. Pas benda yang ada, tapi jarang sangat manusia nak tahu. Sebab itu Allah bersumpah ayat yang pertama, yang kedua itu Allah bersumpah dengan hari kiamat, hari yang sangat berat, hari yang sangat teruk, huru-hara kiamat itu. Dia kata la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Inilah satu-satu surah yang Allah bersumpah dengan hari kiamat. Kena yakinlah tuan agama tu Allah, tuan dunia ni Allah, tuan akhirat pun Allah, tuan neraka syurga pun Allah. Siapa Allah? Siapa dia Allah tu? Raja. Raja. Raja yang sebenar-benar raja. Raja dunia ni raja tak? Raja juga, tapi bukan raja sebenar. Sebab itu Allah ni dia bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat, hari yang pasti tiba, hari yang pasti manusia akan melalui hari itu. Hari kiamat ni diberi nama banyak dalam Quran. Ada di antara nama hari kiamat itu dia panggil yaumul jaza, hari pembalasan. Ada juga dia beri nama yaumul hisab, hari penghisapan. Ada juga nama yaumul taqa, hari pertemuan.
Hak kita dok buat alpah, buat alpah di sini ni akan bertemulah dengan apa yang kita dok buat pada hari itu. Buat betul pun lepas, buat tak betul pun lepas. Hak tak buat langsung pun dia tak terasa guilty pun. Tapi semuanya akan dikira, akan dihisap oleh Tuan Agama Allah. Siapa Allah? Raja. Raja dia milik dunia ni, dia cipta dunia ni. Mana dalil? Kita dalil dalam surah Taha, surah yang ke-20 ayat 114. Fata'alallahul malikul haq. Surah yang ke-20. Surah yang ke-20. Nama surah itu Taha. Ayat 114. Kita pun dah tahu belaka dah semasa tadika pun kita tahu, kita kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Cumanya kita tak tahu nak berdalil saja. Di mana mari kita tak tahu. Di mana pudu dia duduk dalam Quran dan sebagainya. Kita tahu kita kata Allah Ta'ala. Siapa dia? Ini. Fata'alallah. Maka maha tinggilah Allah Ta'ala. Kita kata Ta'alallah. Kenapa kata maha tinggi? Kerana astana tempat singgah sana dia tu sangat tinggi, yang tidak ada lebih tinggi daripada tu, tidak ada lah. Arash dia tu. Kalau kita kata duduk di sini nak naik ke langit pertama tu 500 tahun perjalanan. Langit ke langit 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit 500 tahun perjalanan. Perjalanan di situ saya tak dapat nak huraikan sebab ulama-ulama tafsir pun tak dapat nak hurai. Perjalanan macam mana? Gitu dah. Laju macam mana? Kapal terbang ke ataupun sebagainya. Tak dapat nak huraikan. Tetapi jauhnya jarak di antara kita ahli bumi ini dengan astana tu, aras tu sangat tinggi. Sangat jauh. Itu fata'alallah. Maha tinggi Allah. Kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Siapa dia Allah Ta'ala itu? Al-Malikul Haq. Dialah raja yang sebenar-benar raja. Siapa Allah? Raja yang sebenar-benar raja. Dan kita tahu dia juga Tuan Agama, Tuan Dunia, Tuan Akhirat, Tuan kepada segala-galanya. Raja itu. Raja dunia, raja juga. Raja Fir'aun, Raja Namrud, Raja England, raja mana-mana raja lah. Tetapi bukan raja sebenar. Raja yang sebenar Allah. Raja dunia ni raja gambaran sahaja. Gambaran kepada raja yang sebenar-benar raja. Suri bahasa Arab panggil gambaran. Sebab itu raja dunia tu dia kuasa. Apabila rakyat dia, mahkamah hukum gantung, dia boleh kata sepatah, lepaskan dia. Kena lepas. Kalau rakyat dia, mahkamah hukum penjara seumur hidup, dia kata sepatah saja, lepaskan dia. Lepas. Itu raja dunia. Raja bukan raja sebenar. Raja gambaran kepada raja yang sebenar-benar raja. Raja yang sebenar-benar tu Allah. Yang bersifat dengan sifat maha kuasa, maha agung, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha pengampun.
Maha penyayang, Maha kasihani kepada hamba-Nya, tu raja tu. Tu. Kalau gitu, raja ni kena minta ampun dengan dia banyaklah kita. Sebab kita nak makan minum rezeki dia beri 30 40 tahun dah lawan dia, nak makan minum rezeki dia beri derhaka kepada dia, minta maaf. Sebab dia Maha pengampun, Maha penyayang. Setuju itu? Itulah Fata'alallahul Malikul Haq. Maka Maha tinggilah Allah Taala itu, siapa dia Allah tu? Al-Malikul Haq, dialah raja, sebenar-benar raja. Itulah kita kata Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Allah. Kembali kepada asas ibadat kita itu Fatihah. Kita dah kata apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, universal. Seluruh alam, alam langit, alam bumi, alam darat, alam laut, alam apa semua, dia Tuhan. Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu yang Maha Rahman, Rahim, kasihani, kasih sayang kepada hamba. Kalau dia tak bersifat dengan sifat begitu, kita tak ada harapan nak jadi ahli syurga. Tak ada harapan. Sebab kita derhaka dari dia banyak sungguh. Semenjak umur baligh sampai sekarang, belum tentu kita kata sembahyang cukup, tak cukup. Belum tentu lagi. Puasa pun begitu, perkara lain pun begitu. Kalau cukup sekalipun, belum tentu betul, tak betul. Kalau betul sekalipun, belum tentu khusyuk, tak khusyuk. Maka perkara yang belum tentu banyak, sangat banyak. Tetapi dia tu Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat dia yang Maha pengayang, Maha kasihani kepada hamba dia. Lalu kita kata Maliki Yaumiddin. Mari dah. Selepas kata Rahman Ar-Rahim, kata Maliki Yaumiddin. Siapa? Dialah penguasa, dialah raja. Bila? Sekarang ni dia juga, hak dia berlaku. Di hari perbicaraan kita, hari kiamat nanti, dialah penguasa, dialah raja. Sebab itu dalam Malik Yaumiddin itu, kita boleh baca dengan dua cara, dua wajah. Satu, kita boleh baca dengan mim itu panjang, seperti mana ustaz dia baca Malik Yaumiddin, Malik penguasa pada hari kiamat, hari perbicaraan. Kita kena menghadap perbicaraan belaka, sebab kita dah buat lepas lah ni, kena ambil rezeki kerja di sana. Rezeki kita buat kerja kena ambil di sana. Itu kerja akhirat nama. Orang tak buat pun kena ambil, hak tak buat cara dia, buat betul, buat tak betul, semua result apa ni, natijah kita buat kerja kena ambil di sana. Itulah dia Malik Yaumiddin. Apa makna Malik Yaumiddin? Dia penguasa. Dan boleh baca mim itu pendek, Malik Yaumiddin, jadi Malik apa? Raja pada hari perbicaraan. Kedua-duanya sah. Semua tu milik dia. Oleh sebab itu kita ada sembah dia. Dia yang cipta kita, dia akan memberi apa yang dia janji kepada kita. Sebab dia tu Maha Kaya. Ya tak? Dia tu Maha segala-galanya. InsyaAllah kita akan bertemu dengan apa yang dia janji. Kata ni pahala besar, ini balasannya tinggi. Sebab itu kita, ranking kita di akhirat kita tak tahu. Akan tetapi kita nak minta dengan Allah tu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, hidayahkanlah kepada kami, tunjukilah ya Allah kepada kami jalan yang benar, jalan yang lurus.
Tu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang benar. Jalan mana jalan yang lurus, jalan yang benar? Jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak apa, orang Kristian tak nak ikut, tak apa. Orang Yahudi tak nak ikut, tak apa. Sebab dia tak iktiraf Nabi Muhammad. Kita dah minta jalan yang lurus, jalan yang benar. Jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan Al-Quran. Dua-dua itu kita nak minta kena, sebab tu ni asas kepada agama ya. Kita duk semayang hak ni asas. Kena kita reti faham. Rasa seronok sikit, rasa seronok sikit. Kita nak minta apa? Jalan yang dibawa oleh Rasulullah dan jalan Al-Quran. Kita minta begitu. Jalan seperti mana Allah kata dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima. Itu kita dah minta tadi tu. Kita dah minta ihdinas siratal mustaqim. Minta dengan Allah, tunjukilah ya Allah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Jalan, Allah kata jalan Al-Quran. Jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadza, sesungguhnya ini Quran. Sirati mustaqima, ini jalan aku yang lurus. Sebab itu kita mendalami Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni. Setiap kali Jibril waktu turun mari, dia mengajar, dia mengajar, dia mengajar. Jalan ni lah jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Para sahabat ikut cara ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah kata fattabi'u, maka ikutilah dia, ikuti jalan ni. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u, larang dia wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Jangan kamu ikut jalan-jalan, bukan satu jalan, jalan-jalan. Mana banyak lagi jalan tak betul, jalan tak lurus, jalan yang menyeleweng, jalan yang ke neraka. Jalan Yahudi, jalan Kristian, jalan Hindu, jalan Buddha, jalan Majusi, jalan Confucius, jalan apa lagi? Jalan yang tidak iktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut. Maka kamu akan berpecah belah lah. Itulah zalikum wasaqukum bihi la'allakum tattaqun. Itulah Allah wasiat, Allah pesan kepada manusia supaya kita bertakwa, jaga. Sebanyak jugalah manusia, majoriti besar barangkali dia tak tahu perjalanan kita nak menuju ke syurga tu, tak tahu. Jalan di dunia kita tahu, ni jalan ekonomi ni, jalan macam ni. Jalan Obama macam ni, jalan apa tak kira siapa lah, pemimpin tu, pemimpin ni, kita boleh reti belakang tu. Tu jalannya, jalan hak dunia ni. Akan tapi jalan yang kita kena jalan supaya kita selamat sampai ke syurga dengan selamat insya-Allah, jalan yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena fikir biar dalam waktu. Walaupun kita kata nampak orang tu berjaya di dunia, itu cara dunia. Belum tentu setiap orang berjaya di dunia, belum tentu dia berjaya di akhirat. Belum tentu dia berjaya di akhirat. Ya tak? Dan orang tak berjaya di dunia, tukang kebun ke, orang gaji ke, belum tentu dia tak berjaya di akhirat.
Sebab itu kita, kalau kita Tuhan beri berjaya di dunia, terutama sekali kita nak berjaya di akhirat. Kedua-duanya. Ikut jalan cara Al-Quran, cara yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, Rasulullah kata ni, Surah Yusuf, dalam Surah Yusuf, surah yang ke berapa? 12. 12 ke 11? 12. Ayat 107. Ayat 108 dia silap saya kata 107. Okey, 108. Allah perintah kepada Nabi Muhammad, duta dia tu, supaya dia kata, "Kul, katakanlah Muhammad." Nabi kata ni, "Hadhihi sabili." Inilah jalan aku. Geti terus kata, "This is my way." Geti. Ini jalan aku. Apa dia jalan aku ni? Ad'u ila Allah. Aku seru manusia semua kepada jalan Allah. Aku seru, ini cara aku. Ini jalan aku, mana cara aku. Aku seru manusia kepada Allah, jalan Allah. Jalan Allah, jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang menjadikan kamu berjaya di akhirat. Apa jalan Nabi? Ad'u ila Allah. Aku seru manusia kepada Allah. Pagi, petang, malam, siang, kerja, macam-macam kerja. Seru manusia kepada jalan Allah, dakwah. Supaya manusia kembali kepada Allah. Ad'u ila Allah. Ala basiratin, atas keterangan yang nyata. Bukan teori, bukan idea, bukan reka-reka. Seru manusia berdaya Allah atas jalan yang nyata. Kata kita ni hamba Allah. Allah tak cita manusia dan jin kecil untuk ibadat. Aku seru manusia supaya beribadat pada Allah. Okay. Tak wajar manusia tak ibadat. Tersebut cakap apa? Kecuali manusia tak ada ingat akhirat, dia ingat dunia semata-mata. Ha tu lain lah tu. Dia nak berjaya dunia semata-mata. Keluar pagi balik malam, dia cari pangkat derajat, dia cari kekayaan, dia cari kuasa dan sebagainya. Dia tak ada ingat akhirat. Jalan Nabi ni tak seru manusia pada jalan Allah. Ala basiratin, atas jalan yang terang. Bukan teori, bukan idea, bukan apa. Ni jalan Allah. Aku, ana, tegas dia situ. Tegas, aku, ana, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan semuanya ini, Nabi kata aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ni kita. Dia ikut cara dia. Sebab itu kena mendalami cara bagaimana orang Yahudi Madinah lari takut. Bunilah ni kita takut pada orang Yahudi. Orang Yahudi Madinah lari apabila Nabi dapat menyatukan umat dia, Muhajirin dengan Ansar, lari Yahudi Madinah. Gitu dia. Sebab itu aku dan pengikut-pengikut aku. Anak aku. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti jejak lakah aku. Wa subhanallah, maha suci Allah, bergantung dengan Allah. Wa subhanallah, maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku bukan orang yang bersyirik, bukan orang yang menduakan Allah. Aku tetap bergantung pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikala Allah kami ibadat sembah, dan akan dikala kami mohon pertolongan. Aku tidak bergantung dengan kata nak minta tolong berhala tu, berhala ni, pusu tu, pusu ni, pokok itu, pokok ini. Tak. Allah. Okey. Ya dah. Itu lah tu.
tauhid Fatihah itu sangat mendalam, sangat dalam. Ah, boleh nampak. Boleh nampak. Sebab itu kita minta tu inna siratal mustaqim, tunjukilah Allah kami pada kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita mention di situ. Jalan yang lurus tu kita mention jalan yang engkau telah beri nikmat rahmat ke atas mereka itu. Kita mention sebab kata ihdinas siratal mustaqim. Kita getirah dak minta dengan Allah, kata minta Allah tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang kita getirah. Kemudian kita mention siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan yang engkau telah memberi rahmat nikmat ke atas mereka itu. Siapa dia jalan yang engkau telah beri rahmat nikmat atas mereka itu? Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 69, ayat 69. Hak jalan yang kita minta dengan Allah hari-hari itu supaya Allah tunjuk jalan yang benar, kemudian jalan kita duk mention kata jalan yang engkau telah beri rahmat nikmat kurnia ke atas mereka itu siapa? An-nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin wa hasuna ulaika rafiq. Macam tu kita dah mention nak. Kerana orang tu orang yang tinggi pangkat, berjaya. Sebab itu Allah kata wa man yuti'illaha wa rasulah, barang siapa mentaati Allah dan rasulnya. Taatlah kita kepada Allah, tuan agama tu, raja tu tu. Taatlah kepada Allah, kepada raja dan rasulnya, utusan dia. Apabila kita taat, barang siapa tak kira siapalah tu, raja dunia ni, rakyat miskin kaya, tarah mana, kedudukan mana, itu barang siapa. Barang siapa taat pada Allah dan rasul, maka mereka itulah akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat kata mereka itu, iaitu para nabi-nabi. Oh, tinggi-tinggi pangkat. Memanglah kita nak situlah. Kita dah penat, lelah, letih. Kerja agama ni habis duit, habis tenaga, habis umur belaka. Kalau kita tak ada matlamat situ, artinya kita dah akhirnya dalam gelap. Gelap, tak nampak ke mana nak pergi. Buat betul pun lepas, buat tak betul pun lepas, tak ada nampak apa. Tapi kita bersitu dok nak. Hari-hari dok masuk dalam dada kita, situ dok nak. So Allah kata barang siapa, maka mereka itulah dijamin oleh Allah. Sebab itu ayat 80 surah itu juga, surah yang sama ayat 80. Cukup kita reti ayat ni. Allah kata dalam perlembagaan ni, barang siapa, tak kira siapalah, pangkat mana, derajat mana, raja dunia ni kan, kaya, miskin, rakyat biasa dan sebagainya, barang siapa mentaati Rasulullah SAW, itulah semelia-melia makhluk Rasulullah SAW. Setinggi-tinggi derajat manusia, semelia-melia makhluk, barang siapa taat kepada Rasulullah, mana obey, patuh, tunduk kepada apa dia ajar, amal ibadat segala-galanya. Barang siapa taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya orang itu telah mentaati Allah. Ini dah jaminan. Memang kita kena taat kepada Allah sebab Allah tuan agama. Tetapi bagaimana nak taat kepada Allah?
Dia kata, Allah kata, aku tak cita jin manusia kecuali untuk ibadat. Bagaimana nak ibadat? Biar betul. Dengan kehendak Allah tak tahu. Ah, tengok Rasulullah SAW. Okey? Boleh tak? Allah kata, aku tak cita jin dan manusia kecuali untuk ibadat. Ya tak? Nak ibadat macam mana? Semua Allah tu. Ibadat semua Allah. Bagaimana semua? Tak tahu. Ha, kita tengok Rasulullah. Taat kepada apa yang dia suruh, apa dia larang, dan amalan-amalan dia. Ha, kita tengok filem dia. Ha, kita buat serupa dengan dia. Kita taat kepada Rasulullah. Maka sesungguhnya orang itu telah mentaati Allah. Maka waman tawalla, maka barang siapa berpaling, maknanya tak nak ikut Rasulullah SAW, maka Allah tidak utus Nabi nak bicara hal mereka kita 1400 tahun lebih dah. Dia tak ada. Dia tinggal 1400 tahun lebih dah. Nak rekor sana, rekor sini. Bukan Rasulullah nak bicara hal kita lagi dah. Dia tinggal molek belakang dah. Aku tinggal kepada kamu dua perkara, kamu tak sesat selama-lamanya. Quran dan hadis. Nak bergantung kat mana lagi? Ha, rekor sana, rekor sini, rekor agama, rekor banyak dah. Ha, tu. Okay. Tolong. Ha, sebab benda dia tuak tak nampak ni, kita tayang filem Nabi. Ibadat dia macam mana? Berzikir dia macam mana? Tidur, bangun, makan, minum dia macam mana? Keluar rumah, masuk rumah dia macam mana? Pergi berdakwah dia macam mana? Tutur kata dia, deal dengan masyarakat macam mana? Deal dengan musuh macam mana? Kalau tak tahu tu, maknanya kita jahil. Ha, gitu. Baik. Ada belakang filem tu? Ha. Okay, dah faham, insyaAllah. Eh? Banyak dalam Quran tu. Baik. Sebab itulah Nabi itu tadi dalam surah Toha yang kita baca tadi, surah yang ke-20 ayat 114 tadi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Ayat 114, surah yang ke-20. Maka maha tinggi Allah Ta'ala itu الْمَلِكُ الْحَقِّ, raja. Dialah raja yang sebenar-benar raja. Inilah dia tegur Nabi Muhammad semelia-melia makhluk, kena tegur. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh. Jangan. Raja tegur. Tegur duta dia. Nabi Muhammad ni duta Allah. Duta Allah. Jangan kamu tergesa-gesa nak baca Quran, nak lekah pandai. Sebelum wahyu selesai dibaca kepadamu oleh Jibril alaihissalam, dengar baik-baik. Maklumlah dia ummi, tak pandai baca, tak pandai menulis. Apabila Tok Guru mari mengajar dia seronok sangat-sangat, nak tiru Jibril sepatah demi sepatah, sekalimat demi sekalimat. Allah kalangan. Jangan. Dengar dulu Tok Guru baca. Dengar dulu Tok Guru hurai. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh. Sebelum wahyu datang pada engkau tu sempurna, dengar. Jangan tiru Jibril baca sepatah-sepatah. Sebab Nabi tu seronok apabila Tok Guru mari mengajar. Faham tak? Waqul, katakanlah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Tuhanku. Ni Nabi kena kata tu. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah pada aku ilmu. Rabbi zidni ilma.
Ayat ni akhir tadi tu. Tu guru saya. Tu semasa umur saya di antara 8 dan 9 tahun gitulah di Mekah sekolah rendah lagi. Jadi kita minta tok guru ajar doa supaya saya ni boleh mengapa mudah ingat, periksa berjaya, begitulah kehendaknya. Ni tuan-tuan, doa ni kena ambil lah. Dia ajar ni, Rabbi zidni ilma. Akan tetapi tok guru kata baca dulu sebelum baca ni, baca ayat 25. Dalam surah yang sama, surah Taha ayat 25. Doa Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa Allah utus dia di negeri Mesir. Mesir pada zaman tu dikuasai oleh Raja Fir'aun. Apabila Allah perintah supaya pergi kepada Fir'aun, nak pergi macam mana ni, takut raja yang zalim. Bukan Fir'aun tak kenal dia, kenal. Sebab dia duduk besar dalam istana. Orang Mesir semua kenal kata Musa anak Fir'aun. Tiba-tiba Allah perintah suruh pergi berjumpa dengan Fir'aun, nak kata apa ni? Sudah tentu takut sebab Fir'aun kenal dia. Dia duduk besar sana. Lalu dia minta tu. Sebab ayat 24 tu Allah suruh dia pergi pada Fir'aun. Raja perintah tu. Allah. Nak pergi macam mana? Dia minta ni. Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Lapang dada ni sangat tinggi. Sebab itu doa para nabi-nabi ni dia mengandungi akidah yang sangat kukuh, yang sangat tinggi. Lapang dada ini hebat. Kalau orang sepit dada, tak boleh bincang apa. Ilmu tak ada. Orang kata sepatah terdiam, tak boleh nak kata apa ada. Sepit dada. Tak, kita minta lapangkan dada ya Allah. Serupa dengan Nabi juga. Alam nashrah laka sadrak. Muhammad, bukankah aku telah melapangkan dadamu? Bicanglah dengan Yahudi mana, Kristian mana. Bukankah aku telah lapangkan dadamu? Alam nashrah laka sadrak. Gitu dah. Allah. Sebab itu Nabi Musa minta, ya Allah lapangkan dada aku supaya aku boleh cakap sedap. Dada lapang ni jangan sepit dada. Orang sepit dada tak ada idea. Tak ada idea. Tak ada fikiran. Wa yassir li amri, memudahkanlah ya Allah urusan aku. Tuan-tuan, doa yang nak ajar ni ambil lah, ni nak periksa anak-anak kita. Ajar ni tak payah nak minta dengan ustaz tu, ustaz ni lah. Kita sendiri. Sebab apa? Saya dah minta dengan tok guru saya. Saya turun pula pada tuan-tuan di sini dan puan-puan. Sungguh percaya. Percayalah. Tapi kena baca di antara dua khutbah Jumaat. Tok guru suruh baca di antara dua khutbah Jumaat. Pendek je. Terbukan syarat dua khutbah Jumaat. Tapi sebab dua, di antara dua khutbah Jumaat itu doa yang makbul. Nah, kalau perempuan tak pergi sembahyang Jumaat tu dah, kita baca malam, tengah malam. Baca ketika kepuasa, doa makbul ketika kuasa. Dan baca ketika hujan turun. Itu pun doa makbul. Okay. Banyak tempat-tempat yang doa makbul. Bagi kita lelaki, anak-anak kita, kita ajar. Kita rabbishrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dada aku. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusan aku ya Allah. Ni urusan banyak. Urusan ni perniagaan kita, urusan keluarga kita, urusan masyarakat, urusan sebanyak-banyak urusan. Minta Allah memudahkan. Wahlul 'uqdatam min lisani, minta Allah lepaskan lidah, kekakuan lidah. Lidah ni tak lancar cakap. Apabila lidah tak cakap, tak pandai, sebab Musa dia lidah terbakar masa dia kecil-kecil dulu.
lidah dia hangus mak di 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 kena api bara api. Ketika dia dalam astana Firaun termakan bara api, lidah dia cacat. Nak pergi cakap pula dengan Firaun, kena terpeleng Firaun lah. Ha, sebab dia minta Allah. Sebab tu nabi-nabi ni dia kena ada mukjizat yang luar biasa. Mukjizat ni perkara yang extraordinary, tidak ada pada orang biasa. Itu mukjizat. Minta Allah lepaskan kekakuan lidah supaya boleh cakap pandai bijak, lancar cakap, yafqahu qawli, supaya orang dengar apa aku kata. Baca sampai situ tuan-tuan, tambah dengan ayat 114 tadi. Rabbi zidni ilma, cantik, sangat-sangat cantik. Ha, tambah dengan ayat Rabbi zidni ilma, ajar anak-anak kita tu dengan sungguh setiap kali jumaat. Baca di antara dua khutbah jumaat. Demikian juga Allah larang nabi hubungkan dengan yang tadi. Surah Taha tadi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jal bih. La tuharrik bihi lisanaka lita'jal bih. Inna 'alaina jam'uhu wa qur'anah. Dua ayat 16 dan 17. Allah kata, jangan kamu gerakkan lidahmu tu. La tuharrik bihi lisana. Jangan gerak. Dengar tok guru baca. Jangan gerak, gerak lidahmu untuk membaca Quran. Nak tiru Jibril tadi. Suruh dengar baik-baik. Jibril mari duduk mengajar tu kerana nak kita nak cepat pandai, nak cepat menguasai ilmu. Nak cepat-cepat. Sedangkan Nabi 23 tahun. Jibril mari duduk mengajar dia. Okey. Kemudian ayat 17 tu, inna 'alaina jam'uhu wa qur'anah. Sesungguhnya tanggungjawab kami lah Allah. Tanggungjawab Allah lah kami, iaitu Jibril dengan malaikat-malaikat lain. Sebab Jibril waktu rumah ayat dia kena escort 70,000 escort. Setiap kali waktu turun ayat, Jibril kena escort. Itu dia. 70,000. Sesungguhnya atas tanggungjawab kami lah mengumpulkan di dalam dadamu. Pasti punya. Sebab itu kita dengan ikhlas. Kita ikhlas. Tanggungjawab Allah lah. Allah suruh minta, kita minta. Kita blame dia kalau dia tak beri. Ya Allah, aku minta dah denganmu. Minta dengan ikhlas. Tanggungjawab kami lah untuk nak mengumpulkan ilmu dalam dadamu. Dan supaya buat mutu pandai baca, lidah lancar, orang cakap awamu, cakap orang dengar dan sebagainya. Ha, tu cara dia. Cara dia. Sebab tu jangan dia pergi lebih-lebih lah. Hak ni duk ajar Nabi kita ni. Silap sikit dia tegur. Silap sikit dia tegur. Okay. Baik. Okay. Mudah-mudahan kita ajar anak kita insyaAllah. Bila ada semua kita sendiri pun nak juga. Itu saya pun tak pernah duduk tinggal. Semenjak umur 9 tahun sampai hari ini tak pernah duduk tinggal pun. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Tambah situ. Minta Allah tambah ilmu. Sebab ilmu ni tuan-tuan, dia lebih penting daripada makan minum lagi. Lebih penting daripada makan minum lagi. Makan minum kita hanya berhajat dua kali je sehari. Dua kali je berhajat. Manakala ilmu setiap masa, setiap zaman, dia berhajat pada ilmu.
Dia nak tahu ilmu maha tak maha, penting tak penting. Saya kata, minta Allah tambahkan ilmu, minta Allah tambah ilmu. Banyak lagi nak tahu rahsia langit, rahsia dalam bumi, banyak nak tahu. Oi. Banyak, sangat-sangat banyak lagi. Okey, insya-Allah. Boleh lah. Apabila Allah tambah ilmu, kita mudah aje. Fikir mari Allah beri, kita fikirkan tu berbeza. Baik. Oleh sebab itu, pada hari kiamat nanti ni, kita nak cakap masalah kiamat ya, tak suruh hal kiamat. Tak apalah. Kita spare ni sikit, ni sikit, dapat luas ilmu kita. Ayat pertama yang kedua tu, Allah supah hari kiamat. Dan manusia akan menyesal. Setiap manusia pasti amat menyesali, amat menyesali pergi ke hari kiamat di akhirat. Percaya? Tak ada manusia yang tak menyesali. Ada yang menyesal, kenapa aku buat sikit amal ibadat, kenapa aku buat kebajikan sikit, menyesal kot tu. Kalau dia menyesal, kenapa aku buat buruk, kenapa aku buat jahat, kenapa aku sikit, menyesal belakang. Hak menyesal buat jahat, menyesal kenapa buat jahat, hak menyesal kenapa buat sikit amal ibadat, kenapa buat sikit sekian-sekian, menyesal juga. Okey, pergi ayat 3 pada malam ni. Ayat 3 surah Tul Qiyamah tadi. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ Surah yang ke-75 Al-Qiyamah. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ Apakah manusia mengira? Apakah manusia ada buat perhitungan bahawa pihak kerajaan Allah tidak akan mengumpul kembali tulang belulang yang mati 1,000 tahun, 2,000 tahun. Apa kau buat kira gitu, mati-mati habis kita? Jadi baja, jadi tanah? Tidak. Itu tidak. Pasti kita dibangkit. Kita dua kali mati, dua kali hidup. Ingat. Banyak dalam ayat Quran yang menyatakan dua kali mati, dua kali hidup. Seperti mana kita ambil contoh dulu dalam surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min. Dia ada dua nama, surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Yang penting surah yang ke-40. Surah yang ke-40, setengah-setengah Quran dia nama surah Ghafir, setengah-setengah Quran nama surah Al-Mu'min. Ayat 11. Ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu rabbana amattana tsnataini wa ahyaitana tsnatain. Surah yang ke-40 Ghafir ataupun Mukmin. Ayat 11. Alhamdulillah, syukur. Okay, semua jumpa insyaAllah eh? Qalu, mereka berkata, orang-orang kafir, orang-orang yang telah dihukum neraka, filem akhirat lah ni. Filem akhirat lah ni. Mereka berkata, Rabbana amattana tsnatain. Ya Tuhan kami, Engkau telah menghidupkan kami, dah mematikan kami dua kali. Wa ahyaitana tsnatain, dan menghidupkan dua kali. Maknanya dua kali mati, dua kali hidup.
Mereka kata, ya Tuhan kami, engkau telah mematikan kami amat tanas natain. Engkau telah mematikan kami dah dua kali dah. Wa ahyaitana sanatain, dan engkau menghidupkan kami dah dua kali. Kita mari pada mati. Lah ni hidup. Lepas hidup ni mati, kena mati. Kena mati, walaupun tak nak mati, kena mati. Lepas mati hidup balik. Hidup kali yang kedua itulah ada cerita ni. Hidup kali yang kedua tu hidup sungguh-sungguh hidup. Hidup tak mati dah. Hidup tak sakit dah. Hidup tak tua dah. Hiduplah ni mari pada kecil, naik tumbuh gigi, tumbuh rambut, pergi sekolah, belajar, habis dapat anak cucu, turun balik. Gol, gol. Mati ya? Habis gas. Mari pada mati. Lah ni hidup, lepas hidup kena mati, lepas mati hidup balik. Itulah maksud tu. Ya Tuhan kami, kami engkau telah mematikan kami dua kali dan telah hidupkan kami dua kali. Wahyai tanah senata ini. Fa'tarafna bidzunubina, maka kami dah iktiraf dah dosa-dosa kami. Maknanya apa? Dia pergi ke akhirat tengok, oh dosa-dosa dia, objek-objek dosa-dosa itu. Kami tidak ada salah-salah kami, kesalahan kami. Lalu dia kata, fahal ila khurujin min sabil, apakah ya Allah ada jalan keluar? Nak keluar dari neraka ni ada jalan ke? Eh no way, no way. Tak ada jalan dah. Saya tu kena cari jalan keluar ni. Lah ni kena cari jalan hak sebenarnya. Jalan yang menyelamatkan kita tu. Memang dua kali mati, dua kali hidup. Dia begini, kalau tuan-tuan nak tahu. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Mu'minun. Surah yang kedua, 23. Ayat 12. Okey, ini dari segi sains. Bukan sains politik, sains ciptaan manusia. Yang nak kata manusia mari pada mati. Allah kata ayat 12 dah tak? 12, 13 apa semua? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Kita manusia sini. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, kita ni, min sulalatin min tin, dari saripati yang berasal dari tanah. Kita ni. Saya itulah kata matimu. Mu mari pada mati, lah ni hidup. Mari daripada tanah. Allah cipta kami, kita cipta, Allah cipta manusia ni dari saripati yang berasal dari tanah. Bagaimana huraian dia saripati yang berasal dari tanah tu? Kita makan, kita minum, semua makanan-makanan kita mari pada tanah belaka. Makan buah tembikai, buah tembikai mari pada tanah. Makan buah durian, buah durian mari pada tanah. Makan nasi, nasi mari pada tanah. Makan apa, semua makanan kita mari pada tanah. Telan makanan kita tu, dia proses dalam perut kita. Dia proses dalam perut kita ni, satu bahagian dia jadi air mani. Daripada makanan kita, satu bahagian tu dia panggil sulalatin mintin, saripati yang berasal dari tanah. Bukan pada tanah. Kita ni saripati berasal dari tanah, yang maknanya air mani kita itu yang berasal dari tanah. Sebab itu Nabi suruh kita makan benda yang berzat-zat, benda yang halal, benda baik-baik, benda yang bersih, suci dan sebagainya. Kerana dia jadi benih. Itu belum belajar lagi. Ini sains ciptaan manusia. Gitu. Itu ciptaan kita. Adapun. Boleh lagi ya?
Adapun Allah cipta manusia yang pertama iaitu Adam tu bukan dari saripati yang berasal dari tanah. Allah cipta Adam itu pure 100% dari tanah. Kita ni dari air mani, saripati daripada tanah tu. Air mani. Kalau saya nak hurai panjang kena buat khusus satu kuliah tu. Adapun Allah cipta Adam, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada semua? Ada belaka dah? Wal Haji Malik. Ada? Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Tak sama dengan ayat tadi. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia, manusia juga sebut sini, tapi ini Adam. Adam Allah cipta daripada apa? Min solsolin, daripada tanah liat kering. Orang putih panggil clay, clay. Apabila Allah mengandaki nak cipta manusia yang pertama, cipta manusia yang paling last sekali dah. Tidak ada dah. Selepas cipta manusia, tidak ada cipta lain. Sebelum cipta manusia ni, dia ada ciptaan binatang, dinosaur, ada cipta apa semua. Berjuta-juta tahun, berbilion tahun dulu. Manusia last. Allah kata pada malaikat, bumi dah ada. Malaikat pergi ambil tanah seluruh dunia ni, seluruh bumi ni. Segenggam, segenggam, segenggam. Aku nak cipta manusia. Okay. Nak buat manusia. Mari pada tak ada lah kita ni. Mari pada mati lah tanah tu. Pergilah manusia, malaikat tu semua pergi seluruh dunia. Mari kat Malaysia ambil segenggam. Pergi kat China, Taiwan, Jepun, segenggam, segenggam. Pergi kat India, tanah Arab. Pergi kat apa ni, Turki, Iran. Pergi kat Middle, apa ni, Afrika. Pergi kat Amerika, Brazil, Mexico, Argentina. Pergi kat apa ni, Eropah. Seluruh dunia tu ambil segenggam, 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 segenggam tanah. Manusia belum ada lagi. Manusia belum ada lagi. Aku nak cipta manusia. Awak balik tanah tu ke sisi Allah, Allah perintah campur dengan air. Elemen tanah dengan air ni penting, sangat-sangat penting. Itu dari segi sains cipta manusia. Okay? Campur, gaul-gaul tanah dari seluruh dunia tu, tanah yang tak sama, warna dia tak sama. Nilai tanah tak sama. Kemudian campur jadi tanah liat tu, sol-sol tu panggil tu. Dan Quran panggil sol-sol tu, clay-clay. Tak campur duk. Walaqad khalaqnal insana min solsolin min hama'in masnun. Apabila campur dengan air, tanah seluruh dunia tadi tu, dia jadi tanah liat kering. Clay. Tu dia. Kemudian rekah kata dia jadilah buat rangka manusia. Adam. Manusia pertama. Tinggi. Pap. Ni. Duk tinggi ni. Apa? 60 hasta. 60 hasta. Tanpa ruh. Duk tanpa ruh. 40 tahun. Kering. Keras. Sekering-kering keras-kerasnya. Sebab itu orang putih dia panggil life begin at 40 tu. Apabila sampai umur rangka Adam ini, belum pergi nama lagi, rangka sampai 40 tahun, Allah ciruh masuk ke dalam rangka ni, hidup. Jadilah manusia, diberi nama Adam. Itu sol-sol panggil clay. Tanah liat kering. Okay. Ada pun kita, ayat tadi beza. Allah cipta manusia ni dari saripati kita, dari asal dari tanah. Sebab itu Adam apabila dia hidup, dia tidur dalam syurga seorang dia.
Allah cabut tulang rusuk dia kiri, dia jadikan Hawa. Allah jadikan Hawa. Apabila Adam terjaga daripada tidur, tengok orang perempuan ada sebelah dia, tangkap terus. Tangkap bersetubuh. Sebab pun dia mari pada air mani. Keluar mari zuriat keturunan dia tu semua mari daripada dia, ciptaan Allah tiga saja yang extraordinary pelik. Adam tanpa ibu, tanpa bapa. Hawa ada bapa, iaitu Adam, Hawa. Isa ada ibu tanpa bapa. Tiga tu saja. Isa ada ibu, Maryam tanpa bapa. Okey. Takut dah penat, tak fikir tu. Dah penat ni tak boleh fikir. Dah penat tak boleh fikir dah. Ya kan? Apabila hidup Adam tu, Allah gosok belakang. Nak suruh Adam tengok zuriat yang bakal mari ke dunia, zuriat dia. Keluar mari macam laser. Pion 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 pion, ada hitam, ada putih, ada kuning, ada merah. Hok hitam tu lah ni duk di benua Afrika. Hok hitam semua tu Afrika. Hok blond blond duk di apa tu Eropah. Hak kuning pun merah ada di China, Jepun, Taiwan. Ha, macam tu eh. Ha ya, sebab acuan tanah. Tengok tu, zuriatmu tu. Tetapi semuanya itu di sisi Allah sama belaka. Dia tak ada kira lah body molek tak molek tu. Dia kira enjin molek. Enjin molek tak kira lah duduk di Afrika, duduk di mana pun dia kira enjin molek. Body tak molek pun tak apa. Ha tu. Rekah dah tu. Dia nak kira kata manusia tu nak beri enjing molek. Body tak molek tak apa. Kalau nak kira body molek, orang Turki, orang Iran, orang Eropah molek lah. Orang Arab tu. Ya tak? Nak kira orang duduk di apa ni Afrika, body tak molek. Tapi Allah puji seperti mana Allah puji Luqmanul Hakim. Orang hitam tu pendek ya. Tukang gaji kayu, hamba orang. Luqmanul Hakim bijak. Bijak. Bilal orang hitam, hamba orang tapi bijak. Sebab tu dia kena beri hati molek, enjin yang molek. Okey. Saya nak cerita apa ni? Hurai kata manusia mari pada mati, mari pada tak ada apa. Sebab dengan kita juga mari daripada apa? Makan roti, ubi kayu, bocok paku, jadi air mani. Air mani itu bertemu air mani laki mana perempuan, jadi Minoh, jadi Doloh, jadi Yusuf. Air mani itulah. Itu baru hidup, hidup. Lepas hidup ni kena mati. Lepas mati, hidup balik. Nah, hidup balik kali kedua tak mati dah. Sebab itu, orang yang dijatuh hukum neraka tadi, dia kata, ya Tuhan kami, engkau telah matikan kami dua kali, hidup dua kali. Ha, kali hidup kali yang kedua itulah hidup tak mati. Apakah ada jalan keluar bagi kami lagi? Tak ada jalan keluar. Bagi orang kafir, orang yang dihukum neraka, minta jauh lah itu. Kita dah minta hari-hari itu. Lepas semayang maghrib, minta tujuh kali, Allahumma ajirna minannar, Allahumma ajirna minannar. Tujuh kali. Lepas saya suruh minta tujuh kali, Allahumma ajirna minanna ustaz eh. Minta Allah jauhkan kita daripada neraka. Itu dia. Sebab hidup kali yang kedua tu hidup tak mati dah. Kalau hidup mati pula, maknanya tak ada risah lah dah mati. Sebab kalau seksa di dunia ni, seksa habis sudah seksa dengan mati. Dunia. Di akhirat tak ada. Di akhirat Allah bangkit kita semua ni dengan umur muda. Umur 33 tahun. Walaupun dia mati ketika mati umur 100 tahun. Mereka tak bangkit tu. Dengan 100 tahun tukar, nak buat tukar darah, nak bawa kis macam mana, nak buat kis. Sebab kis kita kena bawa sendiri. Dasar-dasar tu kena bawa sendiri, kis tu. Dia objek. Tengok tu. Kita ingat mudah ke mana. Sebab tu bila dibangkit kita ni, oh nak mengadap. Supaya Allah kata dalam surah Ibrahim,
surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 48. Surah yang ke-14 surah Ibrahim ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ayat 48 surah Ibrahim yauma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat, pada hari kiamat nanti Allah ganti ni bumi ni dengan bumi lain. Mudah je bagi Allah, langit dengan langit lain, planet-planet semua dia kena habis, tamat, date expiring dia, tarikh tamat kena ada. Sebab makhluk yang Allah cipta ni mesti kena habis tarikh tamat dia. Maka Allah ganti bumi dengan bumi lain, langit dengan langit lain, semua planet-planet, semua ni bumi ni jadi padang mahsyar, padang tempat manusia bangkit dari kubur 1,000-2,000 tahun mati pun bangkit semua nak mengadap perbicaraan Allah, nak mengadap mahkamah. Cayalah, kecuali orang yang tak kena pergi mahkamah tu orang VVIP di sisi Allah saja, orang yang VVIP syurga tanpa hisap. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah Allah beri kurnia hak tu. Syurga tanpa hisab. Ya, yeah? Insya-Allah. Bagaimana dibangkit mari direct ke syurga tanpa hisab. Apa kerja dia? Kerja banyak sikit tu. Tengok Nabi, patuh, taat, ya, yeah? Banyak bangun malam di antara nak boleh jadi ahli syurga tak puhisab, qiyamul lail bangun malam hitam Allah. Percaya? Kata nak mati syahid, tak ada tempat nak berperang dah. Tak ada tempat nak berperang dah. Nak mati syahid. Nak jadi siddiqin, orang-orang yang amat membenarkan apa yang Allah kata, apa Rasulullah kata, jauh juga tu nampaknya. As-siddiqin, orang yang sangat membenarkan agama. Jauh lagi. Tapi ada cara lagi kata Rasulullah, iaitu orang yang mengekali bangun malam. InsyaAllah. Hak semayang tak cukup dulu kita buat, minta apun. Hak minta apun dengan Allah. Semenjak umur balik sampai sekarang, bahan semayang tak cukup, puasa tak cukup, minta apun dengan Allah. Sebab hak Allah. Allah lah boleh ampun. InsyaAllah. Baik. Sebab itu semuanya wabarazu lillahil wahidil qahar. Semuanya kena mengadap ke hadrat Allah yang maha kuasa. Itu mudah-mudahan kita berjaya lah. Itu ya, dah beritahu ni. Ya tak? Okey. Saya rasa cukup gitu dulu. Ya tak? Cukup gitu dulu, Ustaz? Ya tak? Dah sejam lebih dah. Ya tak? Sejak lebih dah. Cumanya ada sikit saya dah beri kepada Ustaz Z kita. Ustaz Z kita. Anak kirim pus. Sebab tak ada masa. Tentang borang nak minta kurban. Dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kurban di petani saya akan balik 23 hari bulan ni. Dah. Balik dah hari Jumaat lepas baru ni. Kita dah tepah lembu. Dah tepah dah. Sebab dia akan dekat lagi mahal.
tadi saya dengar dah tadi kata 2,500. 20,000. 25,000 baht. 25,000 baht mana duit kurang 2,500 lah. Cumanya saya minta di sini 350 ringgit satu bahagian. Ini borang tuan-tuan boleh isi dan hantar balik kat saya. Kalau tak ada pun tak apa, bukan dipaksa. Yes. Sini borang atas nama saya lah, insyaAllah. Setakat ini dulu insyaAllah, dan kita berjumpa lagi di kuliah akan datang. Mungkin bulan akan datang insyaAllah kita jumpa balik insyaAllah. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاك قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا من هاج حياتنا. اللهم وفقنا لطاعتك وأعنا على إقامة دينك وعلى إحياء سنة نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.